aktivis perempuan asal Sulawesi Tenggara Intan Wasiun menggelar kegiatan tahunan silaturahmi anak-anak perantauan Sulawesi Tenggara dan launching family tree keluarga besar Laode Asimu di Perumahan Harapan Indah, Bekasi, Minggu 12 Maret 2023. Bendahara Perkumpulan Wanita Bunda Milenial sekaligus pembentukan WIT TV yang bekerja sama dengan Sultan TV mengatakan bahwa kegiatan tersebut diadakan untuk mengangkat semangat para perempuan, terlebih perempuan Sulawesi Tenggara. Ya, saya lihat mereka begitu semangat membangun negeri ini. Mereka banyak saya lihat jadi anggota DPR dan begitu pun banyak pejabat di beberapa instansi. Makanya saya tertarik membuat satu TV wanita, yang mana TV wanita ini bekerja sama sama Sultan TV, yaitu TV WIT. WIT itu berarti singkatan dari Wanita Indonesia Tangguh dan Hebat. Intan berharap anak-anak perempuan saat ini dapat terus tumbuh dan berkembang, serta bangkit seperti perjuangan Raden Ajeng Kartini. Jurnalis Sultan TV Nisa Al-Araf dari Bekasi memberitakan.